Oke, berjumpa lagi. Sekarang kita masih dalam acara yaitu seperti yang dulu. Kita sekarang melalui yaitu edisi yang baru yaitu edisi kita petualangan ke Curug Silawi. Kalau enggak mungkin katanya si Angga. Oke, sobat pemirsa kapal pulang. Sekarang kita mungkin ada di apa namanya? Letaknya kita mungkin di titik yang terdekat dengan curugnya yaitu yang namanya Curug Silawi yang oke, kita apa namanya ini bisa dijelaskan bahwa tinggi dari curug ini, oke sobat pemirsa kapal pulang, adalah tingginya 50 meter. Kurang lebihnya segitu ya, imbang dengan curug Muncar kita yang di Bruno yang tadi kita sudah lewati itu. Ini bisa dilihat, pada waktu ini musim hujan seperti ini, debit air itu yang turun dari atas ke bawah itu bisa dijelaskan bahwa di sini ini sungguh-sungguh sangat mempesona, eksentrik, eksotis. Seperti ini, debuan ombak yang kalau ke bawah itu jadi seperti salju. Jadi seperti wave angel, kalau nggak snow angel, berarti malaikat salju. Ini bisa dijelaskan bahwa bisa disup ke bawah ini ya. Bisa disup ke bawah. Tapi akan kita jelaskan, itu bawah itu apa namanya sangat sungguh-sungguh eksotis. Apalagi kita lihat dari atas seperti ini. Apalagi kalau nanti kita dekati itu lebih bagus, lebih asai giveaway lagi lah. Jangan khawatir, kita dalam namanya petualangan kita yang gila ini, kita tidak akan kecewa dengan apa yang akan kita lihat. Oke, sekian dulu mungkin dari saya, itu adalah sambung ke berikutnya. Oh iya, ngomong belum lupa, nanti kita juga akan mengunjungi, bisa mungkin di sana adalah curug-curug yang lainnya itu. Curug itu sebenarnya ada di Kepung, tiga curug yaitu ya, nyong kebanyak lagi kalau itu kan. Di satu, dua, tiga itu adalah anak curug dari ini. Ini adalah sebuah sungai itu mengalir ke sana, jadi seperti ini. Oke, nanti kan kita di season berikutnya nanti kita lihat di bawah. Oke, sobat pemirsa kapal pulang, sampai jumpa lagi nanti di bawah. Oke, jumpa lagi sana, yuk. Jumpa lagi ya semuanya. Kita sekarang sesuai dengan jarak ada di apa namanya anak curug dari curug yang dinamakan Curug Silawi. Kita sekarang mendekat di bawahnya persis. Bawah apa namanya ini artinya terdiri dari sebuah tebing-tebing yang mungkin sangat tidak mempesona, juga menggerus ini semua karena emang bagian dari alam. Alam itu memang tercipta dari sendirinya. Di sini dikelilingi oleh sebuah sungai-sungai yang ada di atas itu tadi, sehingga jatuh ini berhubung dengan tebingnya sangat lurus, sehingga biar terjadilah yaitu air terjun. Air terjun ini tinggi, tadi kita sudah wawancara dengan orang yang ada di sini bahwa tingginya dari curug ini tadi kita sudah nanya ya sekitar 15 meter kilobit per second, cukup. Malah tadi saya bilang ada yang bilang itu 25, jadi saya mengambil yang tengahnya 20 aja lah gitu kan. Oke, deal. Ini 20, ini yang terdiri dari yang satu ini adalah curug yang sangat besar. Bahwa ini yang satunya lagi agak kecil, ini kecilin dikit. Ini adalah seperti embun-embun. Lalu kita gabung di satu, ini seperti Niagara. Kalau pas musim-musim jadi Niagara yang keren. Oke, sobat pemirsa kapal pulang, bahwa walaupun sini airnya cuma dikit ya, sedetan nih tebing-tebingnya seperti hasil seperti tebang-tebangan pohon itu seperti pohon, papak-papak itu ada nih, jadi yang membuat cuma itu terbuat dari alam, terdikit dari dengan sendirinya. Oke, sobat pemirsa kapal pulang, kiranya dari kita cukup sekian. Nanti kita oke sobat pemirsa kapal pulang, kiranya dari kita kayaknya cukup sekian. Nanti kita sambung lagi di bawah pohon cimblukan, di bawah curug yang apa namanya luar biasa. Oke, sobat pemirsa kapal pulang, sebelum nanti kita pesan ke sana, bisa di shoot, oke, kita ke sana, bisa di shoot ke sana, di shoot, oke. Bahwa di sini terdapat dua anak yang sedang memadu kasih, dua sedoli. Nggak mau dia tuh anaknya kalem. Bisa di shoot bahwa itu dua sedulur sedang memadu asmara di itu
Pemirsa kami bersama, kita pun sebagai kameramen dan reporter juga kepingin, tapi baru menunggu usia kita udah mencukupi. Kalau sudah nikah kita mau kayak gitu, tapi kalau kita belum nikah itu adalah saru, dosa, itu kena rajam, tidak kebayangan, itu tidak baik. Selain itu bisa disut bahwa di itu apa namanya, terdapat dua orang muda-mudi yang bagus sekali di apa namanya gubuk. Oke, sekian dulu ya dari Tapak Gudang di sana. Oke, bagi kalian yang belum puas dengan melihat anak di bawah. Oke, sebelum di Tapak Gudang, lanjut kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Ciao. Lagi di Curug Cilawi, di bawahnya persis kita cuma berjarak 1 meter. Bisa kebayangan bahwa ini sangat keren sekali kalau kita lihat dari bawah. Debit airnya, terus lingkungan sekitarnya, tanpa tadi tidak ada banjir. Keren sekali. This is wow, cukup keren sekali. Bisa ditutup. Jawa tengah ini bahwa kurang lebih ada tebing-tebing, ada buah jeblok piring, dan juga ada pohon-pohon yang lainnya. Dan itu keren sekali. Di atas ada pring-pring petong, pring tali, dan pring-pring lainnya. Wah, ini semua emang lihat ya, sebuah tekungan. Memang keren sekali. Iya, indah sekali. Bagi kalian bagi kalian yang belum pernah ketidak, kalian pasti harus pergi. Oke, nantikan itu ternyata di Lore Arta Tirta Persis. Mengatakan perangkat regula, lalu ini dari pulau yang kotanya sekitar begitu itu jauhnya itu dekat lah begini kan juga penyuka ini dan rasakan bahwa sausnya sangat kencang sekali melambangkan bahwa curug yang sangat besar sekali. Oke bro, ya kiranya sekian dulu ya kameramen tersebut gua ini. Halo Jo, Santi. Halo Jo. Nantikan petualangan kami berikutnya di FC Curug-Curug berikutnya. Jo, kita hari berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang adalah tanggal 21 Januari 2010. So, nantikan kita di acara-acara atau mungkin session berikutnya di tetap di FC Petualang Curug-Curug yang cukup keren dalam acara TV yaitu Tertarik TV. Jo, Ari Pedersi.